Apa salah bahaya di mana tu? Kalau tangan meletak dalam sini, sangkut. Sangkut. Nombor satu sangkut. Apa yang bahaya lagi? Di tengah sini ada apa? Lantang namanya. Airbag lah. Oh, iya ke? Mana dia nampak airbag? Sebab ada airbag kan? Mula dari atas. Satu tangan. Macam mana nak kona duduk macam ni? Apa dia? Dia bagi sampai lah. Jalan dulu. Buat macam tu. Buat macam tu. Slow. Kona kiri, kona kena ni. Tak tahu ni. Oh, macam ni. Tengok sekali siapa kecil ni. Tadi. Wah, lah. Awak apa? Wah, wah. Tangan kiri, kanan sebelah tu, tolak. Itu dah panggil tolak, tarik. Tak. Nanti sekarang, nanti kemudian kamu akan guna kereta tu hadap ke depan, lepas guna teknik tolak, tarik. Jangan masuk tangan dalam tu. Tak boleh. Boleh? Masih. Kalau semua tak dengar tu. 300 sama. Terus tali pinggang. Okey, bila masuk kereta, tali pinggang kena ada. Terus. Okay. Bila dia pusingkan steering ni, airbag tu keluar, dia akan lantar kena muka. Jadi itu akan lagi bahayakan lagi lah, kan? Kita senang nak capai kita punya signal, kita punya wiper apa semua. Okay? Okay, gear. Gear paling penting. Sebelum kita nak start, check gear. Betul kan? Okay, kita perlu semak dia. Sebelum kita berjalan, tengok dashboard tu. Bila kita on switch button, paling penting lah. Okay. Itu yang windscreen, cermin. Wiper. Pastikan wiper. Dia jalan dengan okey. Kena test dulu. Boleh test. Air wiper. Cara bacaan dia. Tak ada kita check. Okey, ni dulu. Kiri ke kanan. Atas ke bawah. Okey, apa yang ada daripada kiri? Wiper. Tu apa tu? Ni apa? Yang brake. Satu. Lagi? Windscreen. Wiper. Itu benda yang basic. Itulah. Itu benda yang penting lah. Ini penting juga ni. Tak ada first aid kit, tak ada? Tak ada. No safety. 24 ni, minggu ke 24? Okay. Jadi bila kalau kita beli tayar baru, biasanya, yang lagi penting ada? Ni, tunggu bunga. Oh, bulan mulia lah. Kau tukar tadi. Okey. Itu. Sedangkan dia sendiri dah tersekat ke dalam kalau jadi satu hal macam. Betul, setuju. Saya setuju dengan steering jarak dia. Ya. Apa kata kalau kita ukuran cara ikut steering macam ni betul ke tidak? Okay. Memang tak betul. Tidak betul. Macam mana kita nak bertindak dalam keadaan pusing? Ha? Susah pusing kan? Kena biji. Okey. Lagi apa lagi? Apa lagi? Di mana kamu lupa? Ada satu tempat tu sungguh bahaya. Jangan tanya balik nanti. Bila kita kecemasan bermandu macam seat belt, takkan apa? Takkan kunci. Tengok. Sekarang sebab cerita longgar, kena saraf tunjang kita lumpuh. Mati tak ada, lumpuh dah cukup dah. Saraf tunjang lumpuh. Panjang. So tak samalah. So, paling penting selamat ialah letak dua tangan kat pukul 12, turunkan tangan ke 39. Okey, 39, ibu jari kat di luar. Jangan grip. Okey, kalau ibu jari kat luar. Bro. Sir. Kenapa ibu bersedia? Nombor satu, bersedia. Aku bersedia. Bila dia bercemasan, kita kalah. Boleh, eh? Okey. Cara okey? Tangan okey? Okey. Kita tekan brake. Okey, pandang ke depan. Lepas pegang brake. Lepas. Nampak lah, oi. Tak boleh. Depan. Kau masuk kiri. Motor pergi kanan je lah. Okay. Blind spot. Silap baca yes. Pula tu. Okay. Sekarang kita nak tahu jarak dia. Dia represent R. Rubber. Getah. Paling penting apa dia? Mak, Dato' cakap lah, Dato'. Steering. Steering. Mereka guna pakai rubber, eh? R. Rubber.